Selamat berjumpa kembali dengan video sekali ini, yaitu melatih refleks dengan menggunakan gerakan tangan dan juga tendangan. Jadi melatih refleks bersamaan, habis melakukan satu gerakan pukul ke arah samsat dan diikuti dengan gerakan tendangan. Ini dapat kita jadikan satu kombinasi dengan catatan beberapa pakem yang kita pelajari secara tutorial. Kita harus dapatkan beberapa teorinya. Jadi itu pandangan saya, gerakan refleks yang kita gunakan dengan menggunakan pukulan, dengan menggunakan gerakan kaki, egosan, itu perlu dikombinasikan, disinkronisasikan dengan beberapa teknik. Jadi gerakan peran daripada jangkar, yaitu terutama egosan pada lutut, sangat berpengaruh, sangat memegang peran ketika habis melakukan gerakan pukulan dan diikuti dengan gerakan tendangan nanti pada akhirnya. Tendangan akan datang atau power akan lebih bagus ketika ditambah dengan egosan. Jadi egosan bisa melakukan tendangan. Peran untuk melakukan legitan dengan menggunakan egosan ini sangat-sangat berperan sekali. Nah, untuk menambah perbendaharaan ketika kita melakukan latihan samsak, biar senang menggunakan samsak, ada beberapa teknik, yaitu dengan cara melakukan egosan ditambah dengan sedikit loncatan bisa melakukan tendangan. Sekarang kita peragakan dari jarak dekat agar lebih jelas untuk mendapatkan tutorialnya. Dilakukanlah gerakan dengan teori yang telah saya berbagi di video-video sebelumnya. Jadi gerakan refleks yang setelah mendapat perintah dari pikiran sama dengan gerak itu seperti peragaan ini. Begitu ada perintah dari pikiran untuk melakukan satu gerakan pukulan, kita langsung melejit dengan gerakan pukulan, ditambah dengan lagi gerakan kaki. Nah, refleks dengan gerakan kaki dan gerakan tangan ini menjadi satu sinkronisasi antara pikiran dan juga gerakan yang kita lakukan sesuai dengan kebersamaan antara perintah dengan gerakan tubuh atau organ yang kita akan pakai, baik itu dengan menggunakan tendangan dan juga melakukan gerakan yang lainnya. Jadi teori ketika kita melakukan tendangan seperti arah samping ini, jadi jangkar di bawah, tidak boleh goyah, apalagi setelah melakukan gerakan pukulan ke depan. Nah, kalau jangkar di bawah kayak tadi itu, jangkar di bawah goyah, dia tidak akan kuat, jadi tidak akan seimbang. Nah, sekarang saya peragakan kembali dalam melakukan gerakan pukulan dan tendangan dengan gerakan refleks atau energetik bahasanya. Begitu habis melakukan gerakan pukulan 1-2, dan kita susul dengan gerakan tendangan, sehingga sinkronisasi antara perintah pikiran bisa melakukan tendangan dan pukulan akan menjadi satu kesatuan. Sedikit kembali saya ulas tentang gerakan refleks. Jadi gerakan refleks itu adalah satu gerakan yang timbul atau datang dari perintah yang diperintahkan oleh pikiran, sehingga tubuh terutama pada akhirnya kaki sangat memegang peran. Kaki mempunyai tanggung jawab besar untuk memindahkan, menggerakkan tubuh, menopang tubuh bergerak ke arah mana yang kita inginkan ketika melakukan gerakan refleks seperti keinginan pada pikiran. Sekarang sedikit saya akan coba share berbagi pengalaman mengenai teknik melakukan pukulan pada samsak agar tidak cedera. Sebaiknya dalam melakukan gerakan pukulan samsak, ketika menggunakan lurus atau gerakan lurus, kepalan atau pergelangan tangan di saat menyentuh ke arah samsak ini benar-benar harus diperhatikan biar agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Ketika pergelangan tangan menyentuh di arah samsak dengan tidak kuat, ini akan terjadi
apa yang istilahnya keselio. Nah, sekarang begitu insting kita akan melakukan gerakan lurus ke arah samsak, pelan tangan dan lentingan tangan pada pergelangan tangan tubuh kita sudah kunci, sehingga tidak memikirkan kondisi tangan lagi, hanya memikirkan kondisi menunggu perintah dari pikiran untuk melakukan gerakan ke depan. Regosan sering saya katakan pada video-video sebelumnya sangat memegang peran sekali. Di saat kami melakukan eksekusi, mengeluarkan satu gerakan pukulan. Nah, ini kita tampilkan dari arah samping. Kelihatannya regosan pinggul ataupun kaki yang di bawah menjadikan kunci. Jadi silahkan subscribe pada channel saya untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, dan video yang akan datang kita akan coba berbagi pengalaman dengan tutorial menggunakan tendangan belakang atau teknik menendang samsak menggunakan tendangan balik, atau istilah saya adalah tendangan belakang. Semoga bagi pengalaman ini bermanfaat kepada teman-teman dan kerabat. Terima kasih telah menontonnya, dan jangan lupa subscribe teman-teman.